Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah guys, langsung saja karena ini sudah siang ya, sudah separuh, sudah pada pulang. Langsung saja saya mau update harga kambing hari ini. Update harga kambing terbaru. Ini ada satu ekor, sisa satu ekor. Oke bang. Oke bang, pada hari ini bawa berapa ekor bang? Bawa 3 ekor ya. Jawa, jantan semua ya. 3 ekor sudah laku berapa ekor bang? 2 ekor, sisa satu kang ya. Yang mana satunya gang? Yang itu ya, bisa di ayo kang, bisa di action sini kang. Oke nih rupanya ada Kang Risman. Assalamualaikum Kang Risman. Waalaikumsalam. Sehat Kang? Alhamdulillah sehat ya. Oke, rupanya akan bawa 2 ekor ini. Ini berapaan, Bang? Ini mintanya 35. 35 ya, 35 yang 2 ekor. Ini prospek Idul Adha tahun ini apa tahun depan, Kang? Tahun ini masuk sekali. Tahun ini masuk ya. 35 ya nego ya. Nego masa? Iya, masih bisa nego. Masih bisa nego. Oke, Kang, silakan Kang mau lanjut ya. Loading. Oke, ini ada si Akang ya. Yang tadi bawa 3 ekor di hari ini, sisa 1 ekor ini ya. Yang 2 ekor yang sudah laku, lebih gede ini apa lebih kecil dari ya, lebih gede yang 2 ekor itu ya. Yang 2 ekor ini ya. Yang ini perkiraan taksiran umur berapa, Mas? Umur sekitar 2 tahunan lah. 2 tahunan, berarti sudah well, Mas ya. Coba bisa perlihatkan giginya? Ya, yang lebihnya sudah. Oke. Oh, belum ya Pak? Belum ya, belum. Ini belum, belum. Ini masih anu apa masih gigi susu ya? Gigi susu. Ini cuma sebentar lagi ini sudah mau ganti ya, sudah mau ganti, mau kupas. Mungkin kalau pas di tahun ini pas lebaran haji 4 bulan lagi nanti ini insya Allah bisa masuk ya. Oh, ini sudah mendekati hampir ini sudah lebih dari 1,5 tahun ya. Sudah lebih dari 1,5 tahun. Oke bang, ini harga berapa nih bang? Selikur pak. 21 ya. Ini 21 masih nego bang? Masih nego bang ya. Oke, ini kalau di alusi formnya Jawa Randu guys ya. Ini kalau di telinga ini ke telinganya Jawa Randu. Tewe bang ya, ya. Mungkin ada blasteran mungkin bang blasteran, ya. Blasteran ya. Cuman mungkin ini mungkin salah daripada indukannya, mungkin indukan apa Jawa kacang mungkin Jawa ya. Kacang, ya. Oke guys, ternyata ini pejantannya pendek ini ya. Pejantannya TEPE ini indukannya Jawa tapi Jawa kacangan bang ya. Ini makanya kurang gede ya jadinya kayak gini. Jadi ikut ibunya indukannya ya. Oke. Terima kasih banyak Kang. Mudah-mudahan yang satu ini walaupun sudah siang ini mudah-mudahan nanti ada orang datang kembali bisa laku terjual Bang ya. Terima kasih banyak. Kang bisa sebutkan nomor HP-nya Kang? Ada kan HP-nya? Ada. Oke silakan Kang sebutkan nomor HP-nya. Oh, saya enggak ingat nih. Enggak anu Kang ya. Enggak belum hafal ya Kang, tidak hafal. Mohon maaf Kang ya, sementara ini nomor juragan kita ini belum bisa dikonfirmasi. Mungkin insya Allah pasaran depan insya Allah bisa konfirmasi insya Mas ya. Di saku nomornya ya Pak, ya, diminta ya, catat ya. Ya. Karena kalau orang sudah di, kan itu biasa minta nomor HP juragan Pak ya. Oke, terima kasih banyak Kang ya, sukses selalu Kang. Oke. Ini 4 ekor ya lanjut. Ini 4 ekor milik dari si Abah ini ya. Halo Bah, assalamualaikum. Sehat Bah? Alhamdulillah. Kantun sekawan ini Bah? Ini kantun sekawan ya. Wow, waktu pinten Bah? Oh sekawan. 4 ekor. Mak tadi bawa 4, sudah laku 4. Oh laku 2. Terus beli empat lagi, alhamdulillah ya. Ini si Abah ini jual beli mantap ya. Berarti hari ini laku menjual 6 ekor, Pak ya, 6 ekor. Ini bawa kembali 4 ekor ya dari rumah ya. Si Abah ini tadi pagi dari rumah bawa 4 ekor ya. Jual laku semuanya 4 ekor, beli lagi 2 ya. Laku lagi 2, sekarang beli lagi 4 ekor ya. Untuk persiapan
di rumah dan persiapan pasar manis Cilongok ya. Mbak Nikita, saya ini kan ge aji-ajian tahun ngajengnya bang ya, kasih bakalan nih bang ya. Mbak, menurut Mbak Niki umur pinten sasian Mbak? Setahun bang ya Mbak ya? Umur setahunan guys ya, betul guys. Mbak, jujur banget ini guys ya. Ini untuk tahun 2023 ya. Oke, ini kiri gak pintenan Mbak? 16-an ya. Harga 16-an guys ya, ini harga 16-an. Kalau Simba biasanya ini no harganya memang satu harga guys ya, biasa di satu harga. Ini kalau di pasar kemarin harga 17-an, yang ini harga 16-an ya. 16-an. Apa sih nih yang ini tidak bahasa ya kasih bangun pasti capek ya panas. Ini guys yang kita tuhin. Oke. Matur suwun nggih Mbak nggih. Matur suwun sangat mugi-mugi pajeng malih Mbak nggih. Pasti siang niki. Oke Mas Yanur. Oke Mas Yanur, ini ada dua. Tiga. Tadi ini di rupanya di PS. Ini yang dipegang Resman tadi. Dipegang Resman ini. Iya benar. Oke, ketika dipegang sama Mas Resman dia diminta 35 ya. Ini sudah sama yang empunya ya. Mas Yanur 33 Mas Yanur ya. 33. Masih nego Mas ya. Masih kurang, bisa kurang. Enggak pas. Oh, harga pasnya ya. Ini sama Mas Yanur ini harga 33, harga net ya, harga net tidak bisa ditawar kembali ya. Oh ya, bagaimana kawan-kawan kabarnya Pak Lawi, bagaimana kabarnya, sehat? Oh, sampai belum datang. Oh ini kabar-kabar siangnya tidak ada datang lagi kabarnya. Nggak ada ya, sementara belum ada informasi ya. Ya mudah-mudahan kita kawan kita nanti apa kita nengok sana ya, kita besuk gitu. Oke. Bersama kawan juragan ya, solidaritas. Oke Mas Jar, bagaimana ada kabar dengan beritanya? Nah, Pak Lawi bagaimana tadi kejadian dengan kebo itu? Bagaimana kabarnya, kabar terbarunya Mas Jo? Mas Jo, ada kabar terbaru dengan Pak Lawi yang tadi tertabrak oleh kebo? Masih di rumah sakit. Oke, sebagai solidaritas juragan Wedhus, silakan para kawan-kawan bisa besuk ya. Bisa besuk Pak Lawi sesama seprofesi ya. Oke. Ini Mas Yanto ya. Mas Yanto ini rupanya ada dapat berapa ekor lagi Mas Yanto? Baru satu ekor. Ada pesanan berapa ekor lagi? Ada dua lagi. Ini berarti masih kurang satu. Masih kurang satu. Ini Mas Yanto yang kemarin ketika pulang di Wage kemarin bersama F72 di mobil bak terbuka ya dengan sub angin kencang ya. Oke, ini ada pada hari ini Mas Yanto dari Ciheuleut, Bantar Kaung, Brebes ini ya. Hari ini juga dapat pesanan 2 ekor domba akikah lagi Mas ya. Domba akikah. Ini baru dapat 1 ekor. Ini temannya. Iya. Rencangan ya kan ya? Rencangan Mas Yanto ya. Oke, ini bahasa. Lintunya, Kak. Ini lintu. Coba ini huntuna buka apa anu? Nah, huntuna. Iya, Kak. Nah. Oke, ini opoel 2 pasang ya. Opoel 2 pasang. Ini sudah poel 2 pasang. Oke Mas Yanto, Kang Yanto, ini harga berapa Kang Yanto? 3 juta. 3 juta ya. Harga 3 juta. Oke
kan Kang Yanto ada pesanan 2, ini kurang 1. Yang mana lagi yang Kang Yanto lagi incar? Yang mana, Kang? Yang ini ya. Yang ini mintanya berapa, Kang? Minta 35. Kang Yanto sementara menawar berapa, Kang? 3.000. Belum dilepas. Bagaimana minta 35, Kang Yanto sementara menawar 3.000, dia belum dilepas. Apakah yang Kang Yanto masih mau nawar lagi, mau nego lagi dengan yang itu? Enggak ya, sudah mentok ya, Mas. Mentok ya. Kalau begitu, kalau mentok, coba cari dong yang lain. Mas Jojo nih yang sebelahnya barangkali ada lagi harga 3 juta. Tinggal yang gede-gede kayak, yang 3 lebihan kan ya. Oke, intermezzo bersama Kang Sofi. Assalamualaikum Kang Sofi, bagaimana sehat? Alhamdulillah sehat. Bagaimana target terpenuhi Kang ya? Terpenuhi. Alhamdulillah target pada hari ini terpenuhi. Dari koneksi-koneksi di luar pasar Pabumayu, oke juga. Koneksi-koneksi yang dari luar pasar Bumayu, mungkin ke Banjarnegara, Karangpucung, bagaimana? Baik. Baik juga ya. Hari ini Purbalingga, Wangon, Karanganyar. Purbalingga, Wangon, Karanganyar ya. Hari ini ya. Siapa yang berangkat? Ing. Mas Ing udah berangkat hari ini. Berangkat. Oke. Kalau Mas Sobi sendiri dapat berapa ekor, Mas? 40 ya, alhamdulillah memenuhi target 40 ekor ya. Mudah-mudahan usaha Mas Sobi selalu diberi kelancaran, keberkahan, berjalan terus Mas Sobi ya. Ya sedikit yang penting lancar kan ya. Oke. Ini ya. Hasil buruan Kang Sofi ya. Ini hasil buruan dari Kang Sofi, ini diantaranya. Oke. Assalamualaikum. Oke, ini ada masih ada kambing, ada payu. Lanangan kange, lanangan kape. Oh, kira, disingkir lanang. Lanang kira wadon kape. Lanang loro wadon loro. Lanang loro wadon loro. 505. 505. Ini lagi nyampe tengah tidur. Dia beri tinggi nyampe tengah tidur. Karena wadon ya. Si lanang karo wadon. Berarti kayak baik ya. Kita wani ini lebur. Kira wani ini. Ini 28. Kira semuanya tawar ikat minyak kira. Enak. Minyak kan juta yang ngeri. Nah kalau dari minyak kan bayar kaya. Gue pas sepira 18. Pasnya 18 lah. 18 tuh yoro, ini yoro. Ya Kang Udin. Udin ini jantan semua ya? Ya. Ini harga berapa yang merah? 15. 15 yang hitam putih? 12. 12, 15, 12. Ini untuk kurban 2022 ya. Oke, ini indukan kan? Sini lagi, Sa. Okay. Tanang wadon anaknya. Kira-kira. Oh, kira-kira. Kita sekiman dong usia nunggu mas? Lanang wadon mas ya? Yes. Ini laktasi berapa mas? Laktasi berapa kali beranak mas? Ini anakan yang keberapa? Anakan yang keberapa ini mas? Yang ketiga, yang kedua? Yang kedua ya. Ini anakan yang kedua, jantan betina ya. Laktasi tiga ya. Ini anakan yang ketiga. 28 minta guys ya. 28 minta. Oke okay, guys.
ini saja ya guys yang bisa saya laporkan untuk Anda di season kali ini. Jumpa lagi di season selanjutnya, dan jangan lupa untuk tonton video-video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harga berapa, Kang? Kang Ita, harga berapa nih, Pak? 4 lebih. Lebihnya berapa, Kang? 2. Lebih 2 ya. 4-2. Ini milik dari Kang Ita. Super-super ya. Ini super-super. Ininya calon super ya. Yang ini bawa pulang, Pak. Bawa pulang ya. Loading, Bang, ya. Iya. Yang ini harga berapa yang duanya, Pak? 25. Yang ini, Kang? 22. 22 ya. 22. Super-super ya milik Kang Ita. Sukses, Kang. Yo. Udah mau loading. Oke, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.